Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Diki Mental Vlog. Dan di video kali ini Diki Mental Vlog akan mereview Billet Outdoor lagi guys ya. Setelah kemarin lama banget kita udah gak bahas Billet Outdoor guys ya, atau lampu tembak rasa billet. Nah kali ini datang lagi guys, dari produknya Aegis ya guys tuh, Billet Matrix Outdoor motor dan mobil, harganya Rp435.000 satu piece. Dan ini cahayanya sekilas mirip banget seperti Billet X1 Matrix ya. Wih, dia mirip banget seperti Matrix X1 tuh. Cahayanya kita bisa lihat sekilas ya. Seperti apa Billet Outdoor ini, langsung aja kita review bersama-sama. Sini ada boxnya guys. Oke. Di sini aku akan hanya mereview satu piece saja dari Billet Outdoor-nya. Billet yang sudah tahan air, anti panas dan anti hujan. Aman banget kalau dipasang di luar guys ya. Ini teman-teman akan mendapatkan bracket set, pastinya ini bracket setnya serta baut, dan ini Billet Outdoor-nya guys dari Aegis. Nah seperti ini guys ya, lensanya kita lihat dulu gue kak. Nah seperti ini lensanya, mirip banget seperti Matrix P9 yang dulu pernah kita review, tapi ini sudah waterproof alias bisa dipasang di outdoor guys ya. Billet Outdoor ini bisa dipasang di luar reflektor guys ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari billet outdoor ya tanpa merusak reflektor ori bawaan pabrik, ini aku rekomendasikan ke kalian ya, Billet Matrix Outdoor guys ya. Nih lensanya sudah ada lensanya low beam dan high beam, kemudian ini dilengkapi dengan bracket bisa dipasang di luar reflektor motor kalian. Ada dua kabel positif aki, yang kuning maupun yang merah. Nah, di sini kita tes satu-satu guys ya. Ini untuk high beam-nya warna kuning. Nah, untuk low beam-nya seperti ini. Nah, ini posisi low beam-nya guys ya, dari Billet Outdoor-nya. Posisi watt-nya di 31,86. Nah, 84 guys ya, seperti ini. Posisi low beam-nya, sebentar aku lihat cahayanya guys ya. Wih, cahayanya dia mirip seperti Matrix X1 ya guys ya, seperti Billet Matrix X1 yang 1,5 inch. Wow, keren banget coy. Ini wattnya di 31,70 watt ya guys ya. Untuk posisi low beam tuh ya, tegangan akinya di 14 volt, ampernya di 2,2. Ini high beamnya menjadi di 46. Wah, cukup gede banget coy. Wattnya cukup gede coy ya. Nih 46 watt posisi high beam. Nah dia untuk high beamnya laser guys ya, high beamnya laser. Wow, sangat mantap sekali ini kalau kita lihat. Jadi low beamnya di angka 31 watt, high beamnya di 46 watt. Langsung aja kita tes lux meternya guys ya, seperti apa keterangan dari Billet Outdoor ini guys. Mantap. Oke, ini adalah posisi low beam dari lampu Billet Outdoor atau lampu tembak rasa Billet. Beneran cahayanya mirip banget seperti Billet asli guys ya. Padahal ini adalah lampu tembak atau lampu tembak rasa Billet. Lihat, luxnya juga terbilang sangat-sangat tinggi. Di sini kita dapatkan di angka 1728 dan terus naik, dan ini menjadi 1966 lux. Wow. Untuk sekelas lampu-lampu tembak, ini angka yang cukup tinggi guys ya. Dan ini hampir lux-nya itu menyamai lampu-lampu Billet yang kemarin-kemarin udah banyak kita review guys ya tuh. Dapat di 1966. Sedangkan ini untuk posisi high beam-nya dia itu laser guys ya. Seperti kalau lampu utama itu lampu RTD M01X ya. Untuk lasernya high beam-nya kotak gitu. Yang jelas di sini aku suka banget posisi low beamnya, dan kita akan tes juga untuk posisi high beamnya guys, di lasernya itu berapa tebelnya dari lampu Billet Outdoor ini guys. Sementara sudah sampai di 2060 lux untuk posisi high beamnya guys ya. Ini cukup tinggi banget ya, sekelas LED seperti yang aku sebutkan tadi, di angka 2094 lux. Wow, sangat-sangat mantap sekali guys. Oke guys, jadi seperti ini penampakan Billet Outdoor-nya dari Aegis Matrix-nya guys. Kita akan tes posisi low beam terlebih dahulu, nanti posisi high beam-nya. Oke, 1, 2, 3, on posisi low beam, seperti ini dia. Boom. Wow, anjir. Gila bro, ini mirip banget seperti Matrix X1 ya guys ya.
Anjay, ini lampu tembak guys ya. Lampu tembak rasa bilet beneran coy. Anjir, gokil cahaya coy. Ini hanya menggunakan satu piece aja dari bilet outdoor nih. Cahayanya aku tutupinnya real, gak ada lampu lain selain lampu bilet outdoor dari Aegis Matrix ini guys. Bener-bener gokil. Dan ini bisa dipasang di outdoor, sudah tahan air ya, dan anti panas. Jadi aman banget buat teman-teman yang pengen cahaya lampunya seperti cahaya bilet tapi tidak ingin merusak reflektor. Aku saranin kalian memakai lampu tembak atau bilet outdoor ini dari Aegis Matrix. Beneran coy, cahayanya real, gak kaleng-kaleng loh ini. Tuh lihat, cut off-nya juga rapi dan sangat-sangat mewah sekali. Ini hanya menggunakan satu piece dari Aegis Matrix. Tuh lihat ya, aku naikin lagi cahayanya. Tuh, beneran mantap sekali coy. Ini aku akan coba turun dari motor untuk melihat seperti apa cahayanya guys ya. Oke guys, ini cahaya satu piece dari lampu tembak rasa bilet atau bilet outdoor dari Aegis Matrix. Ini real guys ya, hanya menggunakan satu bilet ini aja ya. Ini sangat tahan air, jadi aman banget buat teman-teman mau pakai di outdoor ya, atau mau dimasukin ke dalam reflektor sebenarnya oke-oke aja, tapi harus dikasih kipas tambahan supaya nggak panas guys ya. Ini kalau buat teman-teman yang lampu tembaknya kurang terang dan pengen cahayanya seperti bilet, aku sangat-sangat saranin kalian pakai bilet outdoor Aegis ini guys. Tuh lihat cahayanya bener-bener lebar banget. Ini hampir menyerupai bilet kemarin yang kita review guys ya, bilet Luximos kemarin guys ya, yang X1 ya. Cahayanya bener-bener seperti itu dan lebar banget. Ini real guys, ini gak ada sensitingan tuh. Aku langsung aja ke sini untuk melihat teman-teman ya. Hanya menggunakan satu piece dari bilet outdoor atau Matrix lampu tembak rasa bilet nih. Hanya menggunakan satu aja, tuh lihat. Real guys. Satu piece aja sinarnya super duper lebar dan sangat mewah sekali. Ini kalau dari belakang seperti ini. Tuh. Lihat guys, enggak ada setting-settingan loh guys, ini demi Allah. Ya, enggak ada setting-settingan. Seperti ini real cahayanya. Apa yang kalian lihat di video ini sama seperti yang teman-teman ketika beli nanti. Ini di jalanan beton, nanti kita tes di tempat terang juga di jalanan aspal guys ya. Ini posisi low beamnya seperti ini, sangat mewah sekali posisi low beamnya aja, sangat terang. Oke, jadi bilet ini nggak cuma dipunyai low beam aja, dia punya high beam juga yang sangat-sangat terang ya guys ya. High beamnya ini laser guys ya, tuh, ini high beamnya, tuh. Kalau di video nampak kurang terang, tapi aslinya terang ya guys. Tembakannya juga jauh ini, kalau buat nembak-nembak mata sakit juga. Nih, ini high beamnya, tuh sangat mantap sekali guys. Tuh, kalau buat ngedim-ngedim ini sakit juga coy. Nah, ini high beamnya dia laser ya guys ya. Mirip seperti RTD M01X. Tapi kalau posisi low beamnya jauh banget dari RTD M01X. Ini beneran terang banget untuk posisi low beamnya guys ya. Ya, karena pasti yang dominan kita pakai atau yang sering kita pakai adalah posisi low beamnya. Ya, posisi low beam pasti sering kita pakai. High beam itu jarang banget, kecuali kalau buat ngedim-ngedim. Ya, posisi low beam aja selebar ini coy. Selebar ini. Low beam selebar ini coy ya. Kalian bayangin. Nah, ini kita bandingkan dengan yang bilet beneran. Ini bilet beneran nih. Nah, ini JTZ ya, JTZ. Kemudian ini yang dari kita tadi, bilet outdoor atau yang lampu tembak rasa bilet tuh. Real, hanya menggunakan satu piece saja. Gokil parah coy. Wow. Nih, sekarang kita akan coba di tempat terang apakah bilet ini terbukti tetap terang atau enggak. Mantap. Aegis jos banget, ini bakal gaib. Oke, ini posisi low beamnya guys. Anjas, ini posisi low beamnya aja. Sangat mantap sekali dan lebar banget. Ini solusi banget buat teman-teman yang lagi nyari lampu tembak rasa bilet atau bilet outdoor. Beneran gokil terang parah coy. Asli, asli gak bohongan coy. Ini beneran gokil banget. Posisi low beamnya aja sangat mewah sekali ini guys. High beamnya tuh kurasa nggak perlu guys. Kalau kalian sudah pakai low beam aja sudah lebar, tebel dan sangat mewah. Ya, ini hanya menggunakan satu piece aja dari bilet outdoor Aegis Matrix. Posisi low beamnya aja sangat mantap sekali guys. Wow, benar-benar gokil di luar dugaan coy. Ya, ini benar-benar mewah. Cahayanya juga sangat terang dan sangat mantap sekali bilet outdoor dari Aegis Matrix. Beneran gokil, ini cahaya untuk satu piece saja dari bilet Aegis Matrix guys ya. Jauh sekali.
Wow, ini untuk high beamnya guys ya. Sebenarnya apa yang kalian lihat di HP dari yang asli sih lebih terangan yang asli guys. Ya ini kameranya kurang fokus aja guys tuh high beamnya ya. High beamnya laser, jadi sangat mantap sekali guys. Ini lebarnya 2 jalur loh guys ya. 2 jalur ini sekitar 6-7 meter. Sangat mantap sekali guys ya. Hanya menggunakan satu piece aja dari billet Matrix Outdoor ya guys ya. Jadi aman banget buat dipakai hujan-hujanan. Apalagi pasang 2 piece ini satu piece aja ya. Serasa pakai lampu X1. Billet X1 ini gimana pasang 2 piece, gila pasti, benar-benar mantap, gacor parah. Oke guys, jadi seperti ini penampakan billet outdoornya atau lampu tembak rasa billet dari Aegis Matrix guys. Gila, benar-benar mantap sekali guys ya. Ini posisi low beam aja, sinarnya tuh mirip banget, 99% mirip banget seperti Matrix X1 ya. Matrix X1 baik dari brand manapun, ini mirip banget coy cahayanya. Dan lihat, sempurna banget ketika kita dipakai di tempat terang. Dia tuh nggak ngaruh sama sekali, tetap kelihatan dengan jelas dan sangat mantap ya. Ini nggak ada settingan coy. Bang, coba tengahin dikit dong, kenain lampu jalan tuh. Lampu jalan langsung coy ya, kita nggak ada settingan. Mantap kali coy ya. Ini pasti bakalan gaib kalau barang-barang yang seperti ini biasanya gaib coy. Ya, atau bahkan susah dicari ini barang-barang seperti ini. Bener-bener mantap banget coy. Ini ketika kita dipakai di tempat terang aja dia nggak hilang bro. Padahal ini lampu tembak coy, bukan billet. Sekali lagi, ini lampu tembak ya, bukan billet. Cahayanya seperti billet banget ya, billet lah. Anjir, dan ini ketika hujan ataupun ketika panas, aman coy, nggak ada masalah sama sekali. Billetnya tetap kelihatan dengan jelas dan sangat terang pastinya. Tuh, lihat, di tempat gelap aja, apalagi coy ya. Di tempat terang aja dia terang, apalagi di tempat gelap seperti ini. Tuh, di tempat gelap ini tambah gila lagi cahayanya. Tuh, real banget seperti teman-teman memakai billet dari lampu X1. Ini cocok banget buat teman-teman yang tidak mau merusak reflektor. Jadi aman banget lampunya ketika kita pakai di jalanan terang ataupun jalanan gelap. Ya, sangat mewah sekali cahayanya dan sangat mantap sekali pastinya, tidak ada kendala sama sekali pada lampu billet outdoor tuh dibandingkan dengan lampu mobil coy. Gila, setara sama lampu mobil ini. Wuh, mantap. Wih, gila, posisi low beamnya terang banget dan mewah banget. Ini lebarnya 3 jalur coy. Kalian bisa bayangkan dan lihat di video ya, lebarnya 3 jalur. Sangat mewah sekali. Nah, ini posisi high beamnya guys, ketika kita pakai di tempat terang dan sangat jelas sekali ya. High beamnya ini laser ya. High beamnya laser kotak seperti FTD M01X. Semoga nanti ketika upgrade ya, ketika upgrade dia laser plus selenoid, jadi sangat mantap high beamnya. Tapi ini untuk ukuran lampu di harga 400.000 ya, apalagi cahayanya seperti billet seperti ini sangat mantap sekali guys. Tuh, sangat terang, sangat mantap dan sangat padat cahayanya. Buat teman-teman yang mau beli silahkan cek link yang ada di deskripsi itu, aku cantumkan untuk link pembelian dari billet outdoor ini atau lampu tembak rasa billet ini guys. Thank you, Motovlog. Selamat malam dan bye-bye.